Hello guys, welcome back to my channel my brother. Ya, jumpa lagi di sini bersama saya John Itung. Nah, pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan share kenapa kebanyakan HP ini saya membahas secara global ya. Kenapa banyak HP mengalami masalah seperti lampunya berkedip, tapi pada umumnya ini terjadi sebagian besar pada HP Xiaomi. Dan sering sekali masuk ke counter saya servisan HP Xiaomi yang terkendala di HP-nya mati total. Pas dicolokin charger ini cuma berkedip. Tek 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 berkedip kayak gitu. Dan HP-nya nggak mau hidup. Walaupun dia charge sampai semalaman tetap berkedip dan tetap nggak mau hidup. Jadi apakah yang terjadi? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, di sini saya akan share sedikit pengalaman tentang HP-HP tersebut yang sering masuk ke counter kami. Ya, itu kebanyakan terjadi karena pas kita posisi keadaan baterai low, ini kebanyakannya, enggak semuanya, tapi kebanyakannya yang masuk kayak gitu. Setelah saya tanyakan kepada pelanggan saya survei gini, dan saya menemukan jawaban, saya simpulkan kebanyakannya HP-nya itu dalam keadaan low atau baterainya lemah sekitar 5% ke bawah, itu tetap dimainkan. Misalkan tetap main Mobile Legend, tetap dimainkan, pokoknya tetap dimainkan, sehingga HP panas mengkonsumsi daya yang amat begitu sangat besar. Walaupun sambil dicas itu kalah baterainya dicas kan. Nah, kemudian konsumsi daya yang sangat besar ketika dimainkan ke game sambil dikoneksikan dengan internet, itu casan itu bisa kalah, sehingga HP-nya langsung low dan akhirnya mati. Dan ketika dicas dia hanya berkedip karena kerusakan pada sistemnya. Jadi bagaimana cara menanggulanginya atau bagaimana cara memperbaikinya? Silahkan kamu cek di deskripsi. Saya sudah menyertakan linknya, link untuk memperbaiki bagaimana caranya memperbaiki LED yang berkedip ketika dicas dan HP dalam keadaan mati total. Kebanyakan Xiaomi ya. Kemarin tahun lalu juga saya sering buat tutorial Xiaomi. Yang kebanyakan itu Xiaomi Redmi 4A. Nah, di tangan saya ini adalah Xiaomi Redmi Note 5A. Ya. Kamu bisa cek dulu deskripsi bagaimana cara memperbaikinya, dan di sini saya akan sharing kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Ya, itu caranya apa? Penyebabnya adalah ketika baterai low terus dimainkan. Dan memang enggak semua HP kayak gitu. Enggak semua penyebab kayak gitu, tapi sebagian besar setelah HP masuk ke counter kami dan kami menyimpulkan dan bahwa itu yang sering terjadi, itu penyebabnya ya. Sering dimainkan ketika baterai low kayak gitu, dan akhirnya HP-nya mati, pas dicas cuma berkedip, enggak ada kehidupan sama sekali. Ya. Cara memperbaikinya gampang, cek di deskripsi, tonton videonya. Ini di tangan saya adalah Xiaomi, dan kebanyakan memang Xiaomi sering terjadi kayak gini. Dan memang apabila kita main itu lagi kita penasaran-penasarannya, atau kita lagi lagi main ML atau PUBG atau apalah itu, walaupun baterai lemah, ini kita masih di tengah permainan, biasanya kita nggak peduli. Biasanya kita tetap main, kita tetap mainkan sehingga baterainya drop dan mati, dan ketika dicas berkedip. Dan itulah sebagian besar penyebabnya kenapa LED-nya ini dicas berkedip dan nggak ada kehidupan. Mungkin itu jawaban yang saya bisa sharing di sini ya. Dan ini baru habis rusak dari kedip-kedip dan nggak ada kehidupan tadi, dan baru saya perbaiki dan saya buat videonya. Dan di sini saya buat video tentang kenapa, alasannya kenapa bisa terjadi sampai berkedip kayak gini. Dan memang bukan itu jawaban 100 bukan itu penyebab 100% setiap ini berkedip, tapi ini secara sebagian besar HP yang masuk ke counter kami tanya dulu kenapa bisa terjadi kayak gini. Rata-rata yang jawab habis main Mobile Legend, Free Fire, PUBG dalam keadaan low, kemudian dipaksakan kayak gitu, dan akhirnya HP-nya mati dan ujung-ujungnya masuk ke counter, dan akhirnya orang counter dapat duit kayak gitu. Nah, baiklah, mungkin sedikit sharing ini bermanfaat. Mungkin begini saja dulu sedikit sharing kali ini.
Semoga informasi ini bermanfaat. Saya John Itung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, my brother.